Nah tuh keluar tuh, itu keluar ban posisi jelas kempes ya, rally. Wah kedodoran jumnya, kempes nih. Kempes semuanya, bas langsung rally. Nah ini saya sama Pak J mengkondisikan truknya mundur satu. Bat ini yang lain udah tak bisa suruh ke sini sekarang ya Pak Cie. Bisa keluar semuanya malam ini. Bisa lah, orang udah konfirm keluar kok. Apa nggak bisa? Ada yang perlu diperbaiki. Perbaiki malam ini supaya kita besok tuh ganti gambar. Kamu nggak mungkin Pak Cie nyampe sini balik lagi jam 12. Itu siapa Hanung? Bukan ya, bukan. Jalannya Hanung masa gitu. Nah ini kami nyegat truk carrier-nya nanti. Kabarnya sih sudah standby dekat situ, PLN di dekat Mac di situ. Nah, cuma jalannya ke sini, harus masuk ke sini. Saya lagi nyari cara supaya truk ini nanti, wah berisik, tidak perlu putar balik di sana, tidak perlu putar balik di sana. Tapi cukup, nggak tahu gimana caranya nanti supaya nggak macet, tapi bokong atau buritanya bisa masuk sana tuh. Ini cukup lebar untuk loading nanti. Kepala juga dari sana, tapi di sini juga sih itu tuh si abang mana tadi katanya, bang gimana kalau langsung arah arus lawan arus langsung masuk kepalanya? Ya daripada menurut saya daripada awak lawan arus dari sana aja tadi saya. Bisa kalau dari sana masuk nggak? Bisa nggak masuk? Tetap nggak masuk? Tetap bang. Ayo tetap sama aja. Nggak masuk aja walaupun arus arah berlawanan. Ada orang. Jadi ada satu masalah dan ternyata itu masalah besar. Mobil ini tidak sesuai perkiraan saya bisa masuk ke jalan yang itu saking panjangnya. Nah, masalah lain adalah kita tidak bisa ada tempat untuk loading di jalan, pinggir jalan juga tidak memungkinkan karena makan satu jalur. Masukin ke Indogrosir juga nunggu jam 12, ini baru setengah 10. Loading di pintu gerbang perumahan ini mungkin, tapi sayangnya perumahannya sedang ada proses pengecoran. Aku udah izin, tidak bisa. Lama-lama di sini juga tidak bisa. Menyuruh ini pergi juga tidak bijak, apalagi nanti datang dua lagi. Dibantu malah bisa asalkan loading segera, tapi kan surat yang dimaksud itu belum keluar sehingga belum bisa mengeluarkan unit taksinya. Jadi loading dengan cepat itu gak salah, belum bisa kayak gitu. Ya ini lagi kita atur, lagi cari solusinya. Kamu di sini ya? Ya, dekat. Pak Cie ikut Mas Wahid ya. Parkir di sana. Oke. Gas deh. Wow, mantap.
Oke, teman-teman, alhamdulillah setengah 12 pemilihan unit sudah kelar. Hanya saja memang truknya sudah standby, tapi Pak tempat tidak memungkinkan untuk kita loading di sini. Akhirnya truk kita amankan di agak ke sana, sekitar 3,4 kilo dari lokasi ini. Kemudian saya balik ke situ tadi untuk memperjuangkan mobil taksi-taksi itu bisa keluar malam ini juga, tetapi tanpa surat itu, walaupun sudah kami bayar lunas ke PT-nya, tidak mungkin untuk dikeluarkan. Nah, si surat itu baru bisa keluar, bestek atau apa itu baru bisa keluar pukul 8 pagi besok. Nah, akhirnya karena kami besok harus kegiatan lain di lain tempat, maka loading, kemudian pokoknya loading saya minta Mas Deka untuk membantu gitu kan ya. Ini setengah 12 masih di hari ini. Full tadi sudah 12 jam kami bekerja di pool itu, tapi masih belum seperti yang kita harapkan. Jadi nanti dokumentasi loading dan lain-lain, konvoynya truk dan lain-lain tidak bisa kita dokumentasikan karena saya harus pindah ke lokasi lain. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Mungkin akan ada dokumentasi pada saat unloading di Semarang karena sudah ditunggu Brandy di sana. Teman-teman, alhamdulillah agenda di Jakarta sudah kelar. Kabar terbaru dari Mas Deka sekarang ini itu sedang proses loading, kemudian surat jalan sudah dikantongi, tinggal nunggu di Semarang 2-3 hari lagi udah nyampe. Saya sendiri tadi main-main di BCA Expo Verseri, jadi pameran-pameran mobil menurutku sih kayak gias gitu, jadi pameran-pameran sama test drive. Ini perjalanan ke Semarang ada satu unit buruan Fleet Rangi pilot lagi, Rangi Usongo, Pit 2009. Saat ini sih memang pajak telat, tapi sudah sekalian saya cabut berkas, nanti saya tas entah jadikan plat. Bagi teman-teman yang ingin, kalau belum laku, silakan pantau di IG-nya Om Second, at Om Second itu yang menyediakan unit-unit ready stock. Tapi kalau mau pesen, misal, jadi kalau Om Second itu istilahnya adalah makanan cepat saji, tetapi kalau di berburu mobil impian, kalian bisa request agak pedes, air banyakin atau apa, nggak pakai garam, semuanya bisa. Itu memang agak lama, tapi kalian bisa pesen sesuai permintaan kalian itu di at berburu mobil impian. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya pengen segera lihat trailer car carrier yang 3 unit itu segera sampai Semarang supaya bisa segera kita distribusikan. Alhamdulillah ya, di 24 unit yang kita beli semuanya habis hari itu juga. 2 hari lah ya dari mulai berangkat, saya belum ketemu unitnya itu. Ono rak ge. Bancar tuh bisa. Ketol bisa. Saya belum ketemu unitnya. Berangkat sudah ada yang pesan, tetangga-tetangga saya sih, teman-teman saya, teman-teman kecil. Kemudian pada saat posting itu langsung wood. Habis semua ya Om Second saat ini ya? Habis. Di berburu impian jelas pesanan, tapi Om Second juga ambil itu juga sudah habis. Oh iya. Mana sih, Mas? Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaye, Pak Jaye. Gagal cukup ke Semarang aja. Kamu tetap di sana nyari-nyari unit atau gimana?
pas Pak Neng. Jadi teman-teman, ini tampak ini lebih rumit dari yang kalian lihat itu intinya. Tapi kami sadar ini baru permulaan karena proses panjang baru akan dimulai setelah mobil ini sampai kantor kami, yaitu mana yang harus modifikasi paket 2, mana yang harus modifikasi paket 3, mana yang diambil bahan. Bahan pun tidak serta-merta bisa kami serahkan dalam keadaan bahan, karena bisa kalian lihat roda itu kempis semua, nggak ada anginnya semua, bahkan bensin juga habis. Ini tricky sekali karena kami harus mengganti rodanya. Sementara kalau bahan, saya lupa menganggarkan itu karena cuma kami up 3 juta itu untuk perjalanan kesini aja sudah 2 juta, yang satu mungkin ongkos pengecekan kami. Saya lupa ada harus ganti oli, ada harus isi bensin sampai kantor karena ini habis bis, dan yang paling mahal adalah ganti ban. Ganti ban ini kami sudah ambil per paket aja 2 juta kan, yang ring 14 itu. Ya itulah pokoknya teman-teman, terima kasih. Saya tidak bisa ngomong banyak karena saya harus mengkondisikan ini kitab dalam tanda kutip nembung atau pinjam jalur ini di setelah pintu gerbang tol itu sekarang 244. Kami dikasih batasan sampai pagi, kalau lebih dari itu ya nggak tahu urusannya bagaimana. Cuma ini sudah diamankan dengan baik, kami nembung baik-baik, diamankan baik-baik, dijaga sana sama satu mobil patroli untuk keselamatan kami, tim kami bekerja semua. Tapi alhamdulillah kami sadar tentang keselamatan, jadi semuanya insya Allah akan aman. Tinggal ini tunggu tim support pelek dan ban itu nggak datang-datang. Itu planning kami kan pelek datang langsung pasangin semua langsung jalan, ada satu orang yang nunggu di SPBU, kalau yang habis-habis bawa sini satu jerigen kayak gitu. Planningnya seperti, tapi mana nggak tahu nih, yang pelek datang telat tapi malah. Alhamdulillah banyak sudah sampai. Saya mau ngomong apa tidak dijekte karena aku yang bingung blank. Ada yang ngancing tadi tromolnya karena lama berhenti toh, itu nggak tahu gimana. Cuma ini yang bisa mikir hanya Agus, pelek ini dipasang di mobil mana itu dia kepalanya yang muat banyak. Saya udah nggak bisa. Saya cuma kondisikan ngatur driver yang berangkat siapa dulu. Ada satu orang Pak C nanti yang nunggu di SPBU dekat Superindo, ngasih ini 50.000 per unit, sama tadi beli 2 jerigen ya apa untuk ini kan habis nggak bisa jalan nih gitu teman-teman. Ini 2 truk udah anu, yang satu malah tadi exit tol Banyumanik katanya, ini baru disuruh balik lagi ke sini atau lewat luar, saya nggak tahu. Pokoknya ini kelihatannya nih, feeling saya jam 6 jam 7 udah bersih dari area ini, kerja keras. Nyalon lulah sanggup rak? Sanggup dong, orang banyak. Sedino loro tapi. Siap deh. Wong siji. Oh, wong loro. Apa? Kowe. Apa we? Jotos sih. Aja sing kondisian ning ndi? Kowe engko nek, kowe engko kan ning pom bensin. Pom bensin ngandani. Karo ngandani. Pak izin, Pak. Siap. Iki pangkatmu lah guru iki lho. Kok pangkat RW tapi RW ning daerah. Enggak siapa iki? Daerah kekuasaan RW. Wakil RW ku daerah. Kekuasaan. Jadi ini sebenarnya bawaan saya sebenarnya. Tapi ngeluja. Cuma itu wilayahnya dia yo, kalah toh. Sudah ditembusi aman. Man, developer tapi sudah. Tapi biasanya toh Mas wong dono kan gak rokok. Iya, alah rokok. Gelo kopi ngono ya. Lapor dukun. Ning kono akeh. Rut ngene. Wis. Mobil rokok siji berarti tak hitung ana 6. Biasa dengerin, kamu dengerin saya aja. Nah, ini berarti oh langsung rene mobil iso.
Oh, sudah jalan. Enggak ora, tak parani selang sambung tok iki selang sing pedot. Berarti di parani ini intinya enggak usah pakai truk, tapi dipakai mobil pribadi. Nek pakai pribadi apa pakai mobil? Dari sini ke Kali Karung. Ini kita ngambil. Ya udah, langkahnya cepat. Ya udah pakai pribadi aja. Ada selangnya sudah? Yang on terjilnya? Orang mau selang, sambungan cepat sambungan. Kan sama Pak Cil. Pak Cil di galeri berapa bensin? Hup, tuh kanan pol. Urip ke? Urip ke? Ora urip berarti. Ketut kewe, hazard. Loter 1 sudah berangkat. Ini bagus. 2 hari tadi gak tidur. Iki gula iki tenaga tok iki. Kene iku kok lara ya? Atek aku tegal nyek gas. Aku banter terus kok. Mau sing siji start tak ter tak balik, wong loro lewat. Wah, tak puter meneh. Iki sing kabas kuplingan tak mau balik kene ipul ngebut meneh. Eh, bagas ini kok buka. Parkir ning. Ayo makan teman-teman. Kae bose. Nah, apa anut, Mas? Pesan, alhamdulillah truk yang tadi mogok di Kali Kangkung, kabel remnya, alah kabel anginnya putus, datang juga akhirnya. Alhamdulillah. Apa? Ini dudur kayak gini. Taruh depan. Depan. Tuh, wah jam sore orang mau terani ki. Petang persen bur, pasti kan go action. Iya sih. Ada dua belakang kampas kopling habis, sama satu yang di SPBU kampas kopling habis. Jenengan ojo bablas GMR sik, tapi bareng si bensin aku arene meneh ya. Hanya karena kan nek ono gampang iso ngenteni, nek kene kan iso ngenteni wong karep butuh bensinnya. Ada dua makanan yang Mas Wahid pesen, katanya ada dua, sama semua isinya. Ya kalian. Maunya dia rendang. Pilih. Terakhiran untuk enak. Pam. Wah. Waduh, apa?
Bang. Nah. Hey. Dia baru bangun tidur, kita belum tidur loh. Istimewa. Ini terpaksa ngerepoti tangga RW. Saya sudah izin Pak RW, sudah izin developer untuk keamanan saya sendiri aman. Ya sudah, ini tinggal satu ini bawa cueng pulang, itu nanti masih di situ satu. Tuh, yuk pulang yuk istirahat ke kantor. Masih Bang Yud. Kafe apa?